Oke, teman-teman, jumpa lagi ya di channel kita. Hari ini kita mau melakukan pengiriman kembali pesanan dari penerimanya nanti Ibu Yuyun Irna Kurniawati yang beralamatkan di Menawan Kembangan, Nogosari RT3 RW5 Menawan, Gebok Kabupaten Kudus. Nah, ini Kabupaten Kudus ya, Gebok tepatnya, Jawa Tengah. Pesanannya nanti power amplifier pas lab HD510. Nah, ini baru mau kita buka. Terus power pas lab MC10000 Pro. Nah, ini MC10000 Pro sama hardcase. Nah, nanti sama hardcase-nya. Hardcase-nya ini hardcase yang 2U sama 3U. Nah. Oke, sekarang kita unboxing dulu power-nya. Sok mandi, sok. Emang, Mas. Dibuka yang sub. Nah, yang sub dulu. Sok. Ini masukkan hardcase pesan nanti ya. Pengirimannya ini nanti langsung kirim ke sana, nanti menggunakan ekspedisi, terus nanti langsung masuk ke hardcase. Jadi nanti pesanannya sudah sama hardcase-nya. Kalau dimasukkan ke sini bisa. Kalau kecepet lu tanganmu. Nah. Ini ya. Oke, sip. Saya masuk menang aku usuk kene lho, Sir. Ini lho. Nah, ini orang ngerti yang ngangkat. Ini berat lho. Ini lho, Mas. Yang anu nang beres ini, guys. Awas, awas, awas. Hati-hati. Loh, Mas Hasan ini gitu, orangnya wangi. Angkat dulu, Mas Hasan. Nah. Oke ya, kalau ngangkat power harus hati-hati, teman-teman, karena berat. Berat sekali. Anu, angkatnya itu. Satu sih. Ambilan, Mas. Yo. Ini unitnya, nanti power amplifier-nya. Awas tanganmu lo, kecepet lo. Sempat sekali kain ya. Nah, cepet lo. Anu karetnya lu disebut. Karetnya anu, kaki. Karetnya lepas nah. Kopengnya mas. Ini kopeng mas. Rumah lah. Anu kecus ke mas. Kecus mas. Empat-empatnya ya. Oh, empat-empatnya dibuka. Ini kalau gak pakai hardcase nanti nih ganjelnya ini dipasang. Nah, pakai hardcase ganjelnya dilepas. Nah, ini. Jadi nanti ada ini ya karet. Karet, karet. Ganjel, ganjel, ganjel power. Oke, sekarang kita angkat lagi. Oke, pelan, 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 pelan. Nah, ini teman-teman ya. Nih, langsung masuk arkis. Tapi nanti bautnya nanti ya, karena bautnya nanti agak lama. Bautnya yang kuai. Di anu sih, di bawah naik dulu. Coba. Awas lu buka lu. Enggak, ini kasih lu situ lu. Nah, ya.
Ini ya, tapi belum dibaut. Nanti kita baut. Nah ini, nanti kita baut. Bautnya nanti masangnya agak lama karena kalau baut nanti harus penuh dengan hati-hati agar nanti posisi hardcase sama posisi powernya nanti tepat. Jadi nanti kita kirim bentuk seperti ini teman-teman ya. Posisi kita kirim dalam bentuk masuk ke hardcase seperti ini. Oke, sekarang kita buka yang untuk HD Mas 10 ini. Mas Dewa rapikan ini ya, silakan. Sekarang untuk yang HD Mas 10, kita unboxing dulu. Kalau yang ini ukurannya 2U ya, ini kecil 2U. Oh, tangan lo, tangan. Tanganmu aja, Mbok. Awas, Mas. Tanganmu. Oke, ini 2U. Jadi kalau ini teman-teman ya, 2U kecil. Kalau yang 3U agak tinggi, nah lebar. Agak lumayan lebar. Oke ya. Sekarang kita naik lagi. Naik hard, lebar duit. Oke. Ini ya untuk hardcase yang ini hardcase-nya tipenya PVC. Jadi lapisannya PVC ya. Kalau yang bawah ini pakai bordes ini. Ini bordes. Kalau ini bordes, ini bordes, ini PVC. Keren. Jadi nanti hardcase-nya semuanya full dari sini. Jadi kalau teman-teman beli power di sini bisa sekalian beli hardcase-nya, bisa langsung nanti kita kirimkan dalam bentuk sudah sama hardcase kayak gini. Jadi ini lebih simpel, nanti tinggal pakai. Oke ya, sob, ayo di setting dulu. Jalan apa mana? Kabelnya mana? Yuk. Ini ya, sekarang coba teman-teman, langsung nanti kita kirimkan apa sini. Kita coba.
23 kemarin. 23. 23. Nah. Nah, harus yang gini. Apa beli gitu, Mas? Oke, ini yang merah kita pasang di sini. Ini yang sap ya, yang merah sap. Atasnya ini. Oke, sekarang kita tinggal nyoba. Nyala. Ini ada pas 10 buat middle. Kalau yang ini buat sub. Ini kita coba yang ini dulu ya, channel A. Channel A. Nanti pindah ke sini, terus pindah ke sini nanti ya. Oke, sekarang kita coba dulu yang channel A. Channel B. Oke ya, ini sekarang kita coba yang B. Ini yang B, B. Thank you.
ya ke channel C. C input. Hey, ini sekarang channel C dari Pas Lab Hadi Mas 10. Ya kalau Pas Lab memang. Ayo. Pindah ke D. Pindah ke channel D. Ya. D input. Pindah ke channel D. D output. Oke ya, ini D. Nah, sekarang yang D. Ini dia power class H, teman-teman ya. Power class H. Kalau spesifikasinya ini. Kita buka dulu HD410. Nah, ini ya. Untuk yang HD410 ini nanti wattnya dia 1000 watt kali 4 di 8 ohm, 4 ohmnya 1500 watt, 2 ohmnya 2000 watt. Ini. Jadi, kalau teman-teman butuh power go middlean ini cocok banget ya. Jadi kalau digunakan untuk line array pas HD 10 ini power viral ini. Clarity ini jan enak tenan. Terus kalau untuk yang bawah untuk MC10000 Pro. Nah, ini. Untuk MC10000 Pro di 8 ohmnya dia 1850 watt kali 1800 watt ya kali 2. Jadi dia 2 channel 1800 watt kali 2. Kalau 4 ohm dia 2900 watt kali 2. 2 ohmnya 3700 watt kali 2. Kalau di bridge 8 ohmnya 5800, 4 ohmnya 7200 watt. Ini. Sama ini kelas ya. Ini kelas ya, kelas ya. Jadi kalau teman-teman nanti butuh gosap ini wah, horor. Mantap. Bingo berbagai macam box akan lebih respon karena dia power kelas ya. Oke ya, buat teman-teman nanti kalau mau beli silakan. Bisa tanya-tanya ya di WA channel kita atau tuliskan di kolom komentar, atau kalau teman-teman nanti mau pembelian online nanti langsung aja bisa WA ke saya, mau datang langsung ke toko juga bisa. Hari ini langsung kita kirimkan pesanan dari Bapak atau Ibu Yuyun Irna Kurniawati yang ada di Menawan Kembangan Nogosari, Menawan Gebok, Kabupaten Kudus, Gebok, Jawa Tengah. Power Pas Lab HD 10 plus hard disk MC 10000 Pro per hari.